Mudah-mudahan seluruh para kiai alim ulama diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Bil khusus yang sangat saya muliakan penceramah kita yang pertama, juga qori internasional Bapak Kyai Haji Muammar ZA yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah barokah Al-Qur'an sing dodok ning kene kabeh dosa diampura ning Allah. Mudah-mudahan barokah Al-Qur'an sing duwe utang Allah lunaskan hutang-hutangnya. Yang punya masalah Allah hilangkan permasalahannya. Yang punya cita-cita Allah kabulkan harapannya. Yang belum punya pasangan hidup Allah pertemukan jodoh yang abadi, sejati, lestari dan saling mencintai. Yang belum punya istri Allah datangkan perempuan yang cantik jelita penambat hati. Yang belum punya suami Allah pertemukan dengan laki-laki yang setia dan bertanggung jawab. Yang belum punya anak Allah berikan anak cucu yang saleh dan salehah. Yang belum punya pekerjaan Allah dapatkan pekerjaannya yang penuh barokah. Sing duwe rabi menawi Allah gampangaken kawin maneh. Amin amin siji keturun siraipun. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Ibu hadirin pemuda pemudi, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkhusus juga yang sangat saya muliakan panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, juga tim hadroh yang telah melantunkan nada-nada irama islami, insya Allah Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, kula pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena dodok ning daduhuran kin bari dodok ceramah masalahe serba salah. Lamun ceramah ngadeg keduran. Sedang kita ning nggone sarung. Kaya apa anak angin musibah jimat tawuran. Ditambah maning waktune wis rada bengi jam 12 lewat seperempat, waktune turu dudu pengajian. Iki mawayae be tungitung lindur sing ceramah ngecaprak. Jadi menawi lo semen bari makenen gak ana manfaate. Amin ya robbal. Bapak ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, manusia diciptakan ning Allah semata-mata untuk ibadah. Tiada lain tiada bukan Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya kon ibadah. Apakah ibadah itu sebatas sholat? Oh tidak. Dodok saiki geki manjing ibadah. Bari mangan kue snack ku manjing ibadah. Jadi jojong lanjutkan sing durung peragat meperagatakan. Aja sampai dua prinsip kayak penceramah-penceramah yang lain. Lamun deweke uluk salam, lakasing jawab, ngakune sing ora jawab duraka. Nanti dulu lihat situasi dan kondisinya dulu dong. Akor. Hari kula ceramah uluk salam, sing hadir ratusan ribuan, yang jawab cuma satu, maka yang lain yang tidak jawab pun tetap mendapatkan pahala. Jadi jauh-jauh peragatakan yoli gawe-gawe payah gue itu. Ana sing bari turu boleh sibuk gelati tiang bari lelendehan unanon. Ana sing sikile selonjor atur dewek ning kono. Iyora rumah sa jempol ke kuehan. Tapi dasar gati pogo ke kueh jempol kumampuni badeg dicuik jambung mani. Orang-orang. Tapi itulah manusia, Bo. Malam ini duduk di tempat ini kula yakin sekabeh sing dodok iki ahli surga aneh. Doakan bareng-bareng yang maksiat mudah-mudahan insaf. Sing durung
melakoni kebagusan manawi tobat. Jangan Anda merasa paling hebat walaupun doyan salat, belum tentu masuk surga. Adik kumbekan dari ustaz lagu netengi. Woi rumah saya paling hebat, petang-tang, peteng-teng, peci, lancip, sorban, ngewek, dikelipah mesin budi. Gak boleh sombong bro. Woi, kong ladun-ladun buka kudung kayak wong waras deh. Nah, keciri ngewoka kudungnya gemiring si Maisarok tuh. Sing orang go peci pepecian kayak wong iya tuh. Macam-macam sih kima peci, ana sing melengkung, ana sing dilipat, ana sing rongkilan ning dohur. Oh, peci pedohor-dohor balik ngeriung wadah kue. Alhamdulillah. Yang gak jadi masalah itu variasi hidup sama seperti malam ini. Saya ceramah malam ini di atas panggung naik ke gedohor Allah Karim. Iki panggung dangdutan kayaknya meki. Tapi orang masalah, orang apa-apa, sing duit tenda oleh ganjaran akor. Nah ya dokoni hadro seragam Allah Karim, ganteng-ganteng luar biasa. Tapi mbok laku apa turun itu? Ya mudah-mudahan sing durung laku Allah berikan perempuan yang cantik. Tapi mohon maaf, sekarang kecantikan perempuan itu manipulasi. Wadon ayu zaman siki cuma dalam wajah saja. Hakikatnya mohon maaf itu bukan wajah asli. Nggone bedak lah skincare itu penipuan mah. Maaf, kenapa penipuan? Wajahnya boleh putih bersinar glowing, tapi angkat ke kudungnya gulune ireng. Wajah mencorong, bulu bau. Tapi yang gak masalah kalau buat suaminya boleh-boleh saja. Adikku medandan kondangan, dandan pasar, dandan ngaji, dandan hadir nih ceramah, dandan giliran nih rendeng laki masal bae. Oh, kamar orang diberesi, maklum kamar pengantin tua. Sepre wis laka gambare, renda pada merudul. Wis maning bantale gepeng, ditambah maning gulinge benyek kor lempang-lempang delur kumpul. Dasar pengantin tua. Tapi coba pengantin muda, luar biasa. Sprenya masih bagus, kasurnya masih empuk, bantalnya masih menggelembung. Ditambah juga iku guling masih atas, mambune bunga melati, maka aromanya wangi. Itu ciri-ciri masih muda. Kula bisa nebak wong lewat, wer lewat. Lamun mambune minyak angin karo balsem, berarti 50 tahun ke atas. Lamun breng mambune wangi, iku 40 tahun ke bawah. Kita liwat merene kecut kabe mambune. Itu golongan kuntilanak kayaknya. Terus-terus ya ceramah bengi mengkutu mekene aja serius-serius. Namun dokter terus ya utai wong kang ninggalakan salat manjing neraka. Alam ya pasti balik. Nah dia bocah balik ya kiyainya geblek. Ngomong akan kita jorah salat neraka. Lati wong ngaji mekabe gemekonon bos. Kita itu namanya pengajian dan nasihat cerminan kehidupan. Yang salah harus terima, kena kesinggung gak boleh. Kenapa? Yang dibicarakan amar makruf nahi mungkar. Pengaruh gara-gara ana rajaban Isra Mi'raj. Iki acaranya luar biasa kin ake. Ya rajaban, ya nisfu saban, ya menyambut Ramadan 3-in-1. 3 jadi satu, berarti alamat panitiane pelit. Lain telung macam acara jadi siji sing ceramah terakhir pisan. Dan sing ngomong je maaf je kiyaya je ceramah je kecil-kecilan, berarti wah alamat orang beres itu. Dianggap penceramah abal-abal kayaknya. Bo, ibu, ibu main mancing surga. Kira-kira wadon kedung ke bendung ke wajar orang mancing surga.
Jadi siapa? Udah keisin sereku. Pengen mancing surga yang laki masih protes banget. Namanya perempuan kan begitu mang ya. Wong wadon mekabe kecablak ku gegawa nurik. Wong wadon judes sertus cerewet itu wajar. Arne wadon yang punya semangat pengen hidupnya berubah jadi maju. Lamun wadone meneng bela nang enak-enak dodok ngedek kembae. Kang duit-duit kang ana jorong pulewu ke wis nuhun kang ya. Iku semono-monone doang ora bakal sugi-sugi. Dadi wadon kudu nyap-nyap cablak. Kayak bledokan kok. Masalah laki dodok bini kursi jimai terus ngedekem terus. Sing esuk tekan dor sampai sore yo jebatin karo kursi ngoyot cili teko. Begitu tangi domong maning gue aja merengkong di kuping itu domong loyang kawan ngopi di muarai maning jadi lakinya aduh ya Allah kita kewis miskin stres pisan alhamdulillah. Tapi mamang ajak kesinggung di mare wong wadon kuajar wadon iku cerewet iku maknane mekerunya ndakon suaminya punya motivasi, suaminya punya semangat agar usahanya kerja kerasnya lebih giat. Kenapa? Hidup harus berubah, semakin tinggi, semakin tua, semakin anak dewasa, semakin banyak kebutuhan. Bener bo? Omongan cerewet jawab tuh. Ada aisin. Wadon duda cerewet wajar lanang sing rumasa. Kalau perempuan marah, mamang meneng. Oh iya kita iki lanang sing kurang tanggung jawab. Apa-apa kurang wadon dicukupi bisa kabeh meneng ora keomonge. Kang dia pengen tuku cincin lawa kantong 2,5 juta. Gelangi kang 5 juta. Anting kang 2 juta. Kalung kang 20 juta. Sendal kang 400. Lagi kang 800. Kekudung kang 400 hebat. Penajang kengelan gemwal marah-marah. Ya bu ya bu. Aku lu cocok. Wadon dusun kebukaan wadon. Jadi perempuan itu harus kreatif, inspiratif, inovatif. Mohon hati. Apa maksudnya ketika suami gak punya, suaminya kebetulan gak punya uang, ibu harus kreatif. Yang lain beli skincare ratusan ribu, ibu harus punya ide cemerlang. Bedak tidak kebeli, berarti kudu gelati beras di bebok. Karena wedak wadah. Disaring porehaken diambung laki watuk wahin batang bini ngoklok roh ulan gara-gara bedak wadah. Yang gak jadi soal salah lu, kenapa jangan nuntut istri dandan dong kalau kamu tidak mampu beli kosmetik. Akur bu, perempuannya juga harus kreatif. Lamun lakinya orang mampu, wah wadon kudu sabar. No maaf ya kakak orang mampu, tak apa-apa suamiku, hidup ini kan yang ngatur rezekikan Allah. Saiki miskin, sapur kisuk menyangkin melarat. Sudahlah pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Karena penyakit dunia sing paling hebat kuadon mah. Maaf perempuan itu racun dunia. Pusing makanan-makanan. Kedelengnya doang alus bumiga rusak. Maaf ibu, saya bukan nuduh. Wadon kedung ahli surga kamu. Ini aku madem, bengkuk ketenak sekali bu. Nih hidup tuh begini mah, maka gak panjang lebar. Ceramah Raja Peragat Ning Kiai Muhid tulis. Dongeng salak Ning Kiai Muhid Peragat. Kita ngedak pukul sebarang jam sama. Ih manek-manek jam rolas. Kusi ya Allah nasib. Nasib mimpi apa kita itu. Pasti ongkos mesejin kalau Kiai Mu'amal. Orang arti saja maka itu pada. Mungkin temu dalu balikin adatu. Bo, saya ada cerita hadis Rasulullah sallallahu alaihi panjang Nabi ngomongakan mekaitan sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala yaumal kiamati yaumala zilla illa zilluh. Telat teman. Kopi
Sabatun yudhillumullahu ta'ala yaumal kiamati yaumala dhilla illa dhillu. Boleh ngekon. Ada tujuh macam golongan manusia yang akan mendapatkan naungan rahmat Allah pada yaumil kiamah, di mana pada hari itu tidak ada naungan rahmat kecuali naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mongkon yaumil kiamah ada tujuh golongan manusia sing bakal antuk rahmat Allah, yang pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ning dunia susah masih bisa jaluk tolong ning tetangga. Ning dunia orang duit-duit masih bisa ngejaluk ning mertua. Ning dunia punya kesulitan masih minta bantuan pada orang lain. Tapi ketika manusia punya kesulitan di akhirat, hendak kemana mencari pertolongan? Siapa dia? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin sing adil. Aku lah yang menceritakan Allah itu tahu. Ketak sikile kae ning bocah iki. Ora telatang bocah iki. Yang pertama, imam sing adil. Imam iku pemimpin, kepala rumah tangga, jadi suami, jadi bapak, pemimpin. Jadi lurah, pemimpin, camat, bupati, gubernur, sampai presiden itu pemimpin. Bahkan anak muda sekalipun pemimpin bagi tangannya, anggota badannya. Bo, tangan aja secekel-cekel, cungur aja seambung-ambungnya, cangkem aja seomong-omongnya, kuping aja serungu-rungunya, sikil aja selengkah-lengkah, kemana melangkah kaki masjid tempatnya, nuhun wong bendung mani masjid gebulak balik. Hei, ini silapan masjid lo salah tak sendal hilang tolong. Manjing masjid kelangan sendal masih bagus, sendal hilang di masjid berarti wongnya pernah di masjid. Daripada sendal lakan di masjid berarti orang di masjid. Sendal biasa hilang, yang penting jangan hilang keimanan. Anda perempuan, remaja, putri, cinta boleh cinta, tapi jangan kau gadaikan iman dan kehormatanmu. Bisa ikiki apa sih curi-curi kesempatan dewe apa cari bakda maghrib mau enong hai be nong jambung akun ke bebek. Ada apa ayam? Nanti malam kan di acara, terus bapakmu hadir, ibumu hadir di depan, kita minggir yuk di lelurung. Nongkrong lelurung duaan, bermadu cinta, bermadukan asmara, cekel kanan, cekel konon, remet kanan, remet konon. Maklum anak muda zaman sekarang beda dengan kita zaman dulu waktu kecil. Bocah bengen mahalus, kedelengnya ngebodoh, tapi nurut, iman kuat, akhlak hebat, yang dipegang pemali karo kuala. Aja suka cekel pemali, kuku teger nyetul. Wong aja bengen dicekel kumana-mana, jangan kang disingkirakan tangannya. Wadon siki mebeda dicekel ku, jangan kang, jangan apa noh, jangan henti kang. Awas ya santri-santri, pemuda-pemuda, tolong tanamkan iman dalam hati insya Allah. Neng begitu juga ketika pacarmu pegang, neng bilang jangan kau pegang dan raba aku. Kita belum dihalalkan. Kalau kau mau dan cinta sayang padaku, datang ke orang tuaku. Ketika aku jadi istrimu, jangankan kau minta, sebelum kau minta aku tawarkan mana yang kau suka. Atas boleh, bawah boleh, tengah boleh, kotetan juga boleh. Sejak kakek-kakek istilah bedeng. Woi, woro pelembotan. Pelembotan dokone banyu woro. Iku penyakit tombol dunia itu. Aja belagu-lagu nih.
manusia ini ternyata memang mohon maaf di dunia ini jadi pemimpin semua. Anda jadi pemimpin rumah tangga harus bisa didik anak istri untuk ibadah. Rabi orgel sholat diomong, nong sholat gurung nong ajak ngomongnya. Anak cilik-cilik kalau dewek kayak itu salah kalau kau juga mah meteng mani pegel kita ini wisikam jadi ketok ini bocah sini keko anak wisawa itu jengkel kita itu melenguk belakin premen di ketok modar gitu. Ya berhubung emang yang rapi pucah laku kelayang kloyong bening berima pinggir sawah mendak gelut rata gede cekel yukur cekok cekrek tujuh akan rabi ini bari masih ngegetik kona ustak ketak ucak rabi ini ngegetik lah iyalah lara itu ini kan di anak mata lah iyalah pantes orang nyasar demi-demi cengyad lah iyalah nyasar blon terus menang masih cilik di lama urusan bapak nilai itu mah akhirnya dibuang ikut das lulus yang sekiranku dikubur begitu dikubur sedina rongjina masih kuat sebulan dua bulan tiga bulan wadon marek-marek dewek wadon itu aja sombong sila itu mau mau oya 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 betul saya mah oye apa aja bu oya oya mandek ning rapine kang apa laya orang rada kelangan temu kita itu mesti ketak disirakan itu kubur saya mulai dari kagol aja kita mau selung bulan ku rasa gatel temu laka maning nah harus ditugel diketak wis uang jari-jari meteng maning pegel ngaku nih Yusikang tiba berutusannya tau apa jadi enggak suami, enggak istri, enggak laki, enggak perempuan hidup ini kan saling membutuhkan satu dengan yang lain saudara kita kena korban banjir di tempat yang lain kita enggak kebanjiran, Anda jangan sombong tapi ikut prihatin doakan mereka menawi kuat iman Islame. Oh ya Allah, sedang banjir rumah kanyut kasur kanyut bocah dengan di anak dengan di laki dengan di rabi dengan di ngedungklung ngedur amben ya Allah anda singgona jejorangan awas sampai gona jejorangan Banten ke banjir banjiran pemakaman sultan itu anda singin video ngomong sekesedih baik itu memarah itu sultan tangi sultan kata banyu jeng gak boh orang sudah mati ya matilah menghormati orang yang punya ilmu bagus zarah ning wali songo bagus zarah ning sultan bagus tapi tolong orang tua sendiri jangan ditinggalkan ziarah paling dulu benar ning wong liyan loman rabi pelit lanang gebleng rabi seketewu randa 300 harus lanang hebat hebat otaknya tapi nol imane hei ngegain yang rabi masa getew lah kemaning kak lah kak gua ngegap pening kaos kak jeruk aku seket ini kak kenrang dasi muna assalamualaikum kenrang aja muna ini kan dula boleh teman yang kita ikin ya wis jeruk papa yang bakat perempuan yang serba salah korde laki kok serba salah ya alat melaku-melaku jadi tontonan orang lunga-lunga jenuh ning umah yang namanya perempuan kan yang jadi janda kan ini ujian dari Allah pengalaman hidup memang itulah adanya takdir telah menentukan kayak pula bengikin ke ceramah bengi jam rolas liwat 10 mulai ceramah nasi balik mengkonek bisa ngonek cilik gede tergantung nasi alhamdulillah kasih dodok-dodok kiki hebat kiki lanang wadon luar biasa bapak ibu yang pertama imamun adilun pemimpin sing adil yang kedua wasyabun nasa'afil ibadah wong enom sing cukul ning ibadah
orangnya masih muda tapi rajin sholat, uangnya masih enom tapi gelem ibadah, orangnya belum seberapa tua tapi ning masjid doyan baca Quran. Iku ciri pemuda sing hebat. Wong tua rajin salat wajar, wong tua tobat bagus, wong tua baca Quran emang kudu wajar. Sing wis tua tobat klemen arep kapan mari. Wis tua jenonton selandung loh om. Tua-tua jenonton aja masuk pangin kena angin duduk modar pisan. Kalau anak muda nonton masih wajar. Iku sibuk tua-tua gak kelasa nonton dangdut. Amin ditek dilatih putu bukan kedek bocah. Putu nih balik gak boleh tekan peraga. Penyakitnya apa? Sebabnya wadon biduane wadon dadi gedadi tontonan. Coba lah mungkin dadi biduan wong lanang. Komo sing gede bocah cilik kebalik bancak nonton wulu sikil. Benar. Benar. Iki sing kerorok, sing ketelun daglis wis bengi kene. Yang mulai niki bengi. Yang nomor ketiga adalah warajulani tahabani fila waqta raqafihi wa jatama'a fihi. Dua sahabat yang saling bantu-membantu di jalan Allah, maka orang tersebut adalah mendapatkan rahmat Allah pada yaumil kiamah nanti. Dua orang kompak si jora salat sing sidini ngetakan kuih salat kuih mbokan koneng neraka jahanam milu salat aja kompak ning maksiat. Kuih itu minum yuk maaf lah di sobat kita sing bayar sing mau klemen orang waras itu bocah. Yuk minum yuk mabok yuk gak boleh. Sapa-sapa wong mabok ning sidi kampung setetes arak netes ning tanah iki kampung Bendung desa Kedung, maka Allah cabut barokah 40 tahun. Untung ning kene melaka setetes. Amin. 10 botol. Naudzubillah ini. Mulai kisuk sing mabok-mabok siap ditalen Bu. Mulai kisuk sing teler-teler siap dijeburakeun ning kali Bu. Aja ngomong siap mantu nirai Bu. Lo enggak gelis. Nis kaping papat adalah warajulun padot ainuhu ainahu warajulun lanang sing air matanya menetes tengah malam di ujung kamar sepi seorang diri ingat maksiat lan dosa. Pripun jekiai lah mengedoane nangis bareng-bareng. Iki kan digawe-gawe ake itu tuh bareng nondo nangis suara di alus-alus aku. Ya Allah ampuni dosa kami. Nangis kabeh bagus. Elo kan kadang-kadang nangis sejen di kula mbengi pinga gereng-gereng aduh. Aduh klemen no rusuk laruntu. Laku dipantek ngulune ben. Naudzubillah amin. Iki coba ibu elok tangi bengi ora? Dawe. Hoi. Elok tangi bengi. Nangis ning Allah. Sujud ning Allah. Ngedoa ning Allah arep apa tangine? Bagus berarti waras. Tangi nguyuh normal daripada nguyuh ora tangi. Hafal tua-tua. Duh ya Allah ya Rob wis tangi tangekaken lagi. Ciprati karo banyu Kang. Kang. Kang, apa sih nang itu wis semau Kang? Itu iku iki bengi tangi Allah buka lawang rahmat tengah malam pintu langit terbuka yung ngedoani Allah kakang sing ngedoa nong sing amin mengkone urip iki ndakon berubah jere kiai gajiga lamun ngedoa bari nangis maka iku cepet dikabul ning Allah sebab banyu mata hebat sempurna ning badan kita ke ake macem-macem banyu metu tapi or disebut tempat metu ne kecuali wali mata banyu mata wije nangis banyu mata. Tapi coba banyu sing sejet or disebut tempate mamang lektor metu banyu sing kulit budunya ngomong metu banyu kulit wije metu banyu kulit nuke kering keringet ana banyu metu sing cungur arane metu sing cangkem arane il metu sing kene arane oi metu sing kuping.
Tapi mata disebut banyu mah. Maka lama Allah berdoa bari nangis. Tapi seorang diri sepi tanpa teman, ingat kematian, masuk dalam kuburan, ajal datang menjemput kita. Maka itu jadi nasihat ning hati masing-masing. Teman akan terpisah, pacar akan terpisah, suami akan berpisah, anak akan berpisah, meninggal seorang diri. Mati. Gimana maksir itu? Kayak orang sadar. Kising dodok-dodok, kisingan nunggu giliran dulu. Yang tua belum tentu duluan, yang muda belum tentu terakhir. Kadang bayi meninggal, masih bocah wafat, remaja wafat, yang tua kadang-kadang dawa umure, sing gering mengeleleh bermati-mati, sing waras mati tiba-tiba. Kenapa? Ajal iku teka orang ngedeleng kondisi manusia. Lagi sehat, wayah mati-mati. Lagi kuat, wayah mati-memati. Masih muda, wayah mati-memati. Na'udzubillah, aja sampai mati ne kafir. Amin ya Rabbal. Megawa iman tiap waktu, tulis lafad Allah ning kamar lafdul jalalah. Haji ku ning kamar pribadi digambari gambar wadon. Almenake almenak singgul lekton kan wudu rokerok cindak. Lawe tengah wangi ngahayal pogo-pogo salah tur kelingan, ibadah tur kelingan. Turunnya jangan impi nih, jangan impi kelalap. Orang benar baca itu. Hap 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 hap. Mimpi nenek kecebur nih kali barang melek di kalian susu rabinya. Gumpel itu. Terus lo lah kira itu kurora. Jadi bapak ini raya. Pinter bocah si cuma hebat. Aja maning segede mene bebayi di jarang belum nyusuk. Umuran setahun di sosoni iku bocor belum si cuma. Klemen tau nyusuk dong. Oh ya. Menyusuk dong. Oh ya. Klemen ambu tembakau. Selama dan mengacak kayak gitu ya. Terus error otak ini. Terus. Terus kayak gini. Kok jadi tengah bengi nangis nih Allah. Yang selanjutnya nomor kelima apa? Laki-laki yang tengah mau sedekah, jangankan orang lain, tangan-tangan sedekah, tangan kiri gak pernah tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Maka ibu sedekah siria arane boleh ngegai sedekah orang turuan uangnya, tapi ngegai guna si kena korban kebanjiran, insya Allah diganjar nih Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir nomor pitu. Kenapa ngajak tukar itu sama? Kan si ceramah kita. Nyagut kita si maju ke. Wah, nomor tujuh. Warajolon da'akum ro'atun jamilatun bimakiyatin fa'aba waqala inni akhafullah ta'ala. Yang ketujuh, ada seorang laki-laki digoda oleh perempuan cantik, tapi laki-laki ini enggak mau. Kemudian dia berkata, ini akhafullah, isun wajining Allah, jangan nong, ini dosa. Saya punya cerita. Terakhir, main malam kan? Main malam kan teger tuh, mulai jagoan menang, penjati kayak menonton layar tancap. Jangan tungin. Wong laki rabi, laki ni lanang, rabi ni wapu. Semenjak muda setia, enggak pernah marah. Sejak enam orelokan muring-muring ni laki iku rabi ni eman, rabi ni sayang. Enggak punya makan, puasa, orde belanja, menang. Allah karim wadon hebat kayak wadon bendung. Orang mendak, orang mendak. Laki dorong gabel duit genyaknya, pising-pising jadi uang balik uang. Oh, coba lu ngani uang balik ke uang. Coba lu ngani uang balik ke wedus. Iki laki ini wis rada tua sepuh setengah bayar, tapi gantengnya masih. Saat itu dagang bakul. Karena memang iki uang
pengrajin bakul tanpa tebok pengki apa cepon. Lamun anu pring ditebang, disigar-sigar, dianyam jadi satu. Maklum yang namanya tua dagangannya enggak seberapa, orang pati ake tenaga kurang. Jalan berangkat dagang esok-esok. No, enggak kan? Aa berangkat ya, enggak sih. Salaman, didoakan. Laki usaha kumekonon, bu. No, kakak ngelektor ya, dada papa. Enggak apa-apa, boleh kok uang Islam kudu mesra. Agak nyelokin laki aja, coba sih jerakai jejurin. Dia duit orang, apa sih lewe, tolong. Kudu bahasa Islam yang begitu. Bahasa orang kafir. Berangkat laki ini dagang tanpa dagang wakul, muter kampung, manjing kampung, metu kampung. Manjing desa, manjing alas, metu alas, naik gunung, turun gunung. Sampai sore dagangan ora payu, aku rabi mending kumah ngedoakan, wahai suamiku, antarlah kamu dengan iringan dan untayan doa dari mulutku, semoga kau sampai tujuan selamat, dagangan laku pulang bawa rezeki yang melimpah. Oh, tugas wong wadon mekonon, laki usaha, rabi ini ngedoakan, bagus, iku melaki lunga usaha, deke ngerumpin ini warung ngomongakan laki. Manajer teh anak apa segitu beda? Wih, kita mau pegel ya. Harga kita tanggung bahkan gede dua kumis jatang betul gua bergabung kacang. Dan orang teduh mungkin teku anak walu menjelak pegat menjelak. Hati walu juga dudo yang berarti. Itu begitu balik ternyata sampai siji kampung. Wong lanang sing dagang iki mendak umah bagus. Ternyata sing duwe umah itu randa orang duwe laki. Lah iyalah kabeh gerang demur jelaki. Jelaki di perandangan ini ngarani payu. Ternyata randakin analanang nganggur ku lumayanan. Ma, apa no? Dagang apa kun ya? Dagang iki jeten apa tanpa. Dagang karo-karo maning jecepon, bakul, pengki. Oh ya anjing meremeki. Pengen dibayar orang? Ya pengen lah. Dapun laku guna anak rabi ini rumah mangan. Boleh. Tapi tolong berikan aku servis yang memuaskan. Maksud lo? Ya, ini wong polos ya, kuat wong tua bengen, imane kuat-kuat wong bengen mah. Orang aja mancing, dokon bini kono punya je barang-barangnya, mana ki pengen bayarin jero kamar ki? Di Arab apa kono pengen duit orang? Ya ga, mancing jero kamar dikunci kunci lawang, dibuang kuncinya, waduh neucu-lucu. Pilih mana yang kau suka. Jadi si lanang maaf nong dosa. Bisik aja ngomong dosa-dosa. Sing penting mah bohai nikmat. Bisik. Ya orang nong wajib. Tak pentungi mama. Orang papa dipentungi dengan dunia ma'ana warasnya. Dipentungi dengan akhirat laka warasnya. Tak gaya duit mam tak mau senang. Biarkan miskin tapi aku jaga harkat martabat. Daripada kayak mengorbankan iman dan etika. Tidak nong. Wisik aku orang. Melayu wong lanang kulang kulanang siki mak alikan oke deh kabur barang-barang ditinggal begitu sampai rumah assalamualaikum buka lawang waalaikumsalam rajinnya senang oh dagangannya laka berarti laku alhamdulillah dikakang laris boro-boro laris no ketinggalan yang meranda lah maunya premen gekang digoda dirayu tapi kakang kuat selamat ya rabinnya alhamdulillah kang ya usur papa si kororan rezeki ga menawak esok Allah ngeganti rezeki sing debi ake ko wadon hebat makono hikmah sing sawah mati sawah hepari deperangat ning berit balik lapor nong tekaro berit mati ke mau nih jari kita ngejari kita kalau bisa tani dia tani kok emas mentek untuk keserobok nah waduh bentuk semua orang itu bo dari ibu dia bendung bayang serama ini kayaknya dia bendung lah nah begitu makonon si wadon iki menghormati laki menutupi kekurangan suami manjing dapur pasang tungku pasang panci dokoni banyu dokoni watu telu ndakon dapur yang ngebul ndakon jere tetangga pangaruh lakini balik oleh duit masak gede padahal sing digotok watu.
aku gak pengucupin yang wong desa aja sampai laki kita dihina lelungan sing isu balik kau gak apa-apa ngkone jadi piomongan tadi tak tutupi karo kuwenku batu digodok ngebul tetanggane jol dimanji lagi apa teh waduh namun diwarah laki kita kawiran iki berarti laki orang mampu iki lah bohong bela jari si Rabi Neko lagi ngegodong daging no wih hebat ya pengaruhnya kakaknya balik ke sini isuk atuh iya lah laki siapa ngomong jerone wah atuh jari kita mesti tetangga kuus tetakut kebalik merangka ikunya rodot nyekal tutup panci dibuka begitu dibuka Allah ganti iku batu sing terluka dadi daging. Jere tetanggane kita jarak besen kok ke asap banyune ada kono dagingnya kok baru bilang je subhanallah bener dadi daging gara-gara dadi Rabi sabar doane diijabah ning Allah percaya ora teh silakan coba itu masang panci bodo-bodo insyaallah maroba-roba itu sekarang leek panci ya waktu itu kelasnya di kita kelasnya masih awam akhirnya makan bareng beres makan tengah wengi turu rabine turu lakine turu jam roros setengah turu lakine tangi nangis ning Allah ya Allah ya Rabbi mohon teman kita kerja Rabbi digawa susah sabar digawa menderita nerima ya Allah tolong si gairi gising akeh kulaki jaluk emas segegem ya Allah bapak ada tuh muncul malaikat pan megawa emas segegem kesang mangkit masih sing Allah sing surga mohon malaikat arane gawang waliullah parkara Allah omongannya dihijabah eh berarti terima nekatkan Rabi nek noh tangi noh anapa ah pengen emas ora apa jawab Rabi nek ora perlukan balikakan dimana ning malaikat ning Allah ora pengen klaim menang ora belum noh kakang kim bersyukur di Rabi sirah ngedoa ning Allah digaya emas segegem kau sudah ora gelem kau tak hargai perjuangan suamimu duduk bekonon kang lagi turu kaki taning ngimpi pendak malaikat dituntun mancing surga ning surga anak umah bagus temboknya emas lantai emas genteng emas jendela emas pintu emas tapi iku anak merek ke arang kita kan maka ketika kita mancing ternyata ngejero anak tembok sing rusak takon kita ning malaikat malaikat klaim ini temboknya rusak wis dijaluk ning laki nira segegem ning dunia jadi wis orang pengen kan balika kandung ranaka daripada kita ning dunia kayak emasnya tapi yang akhirat umah emas kita rusak masih mending kita orbit emas yang dunia tapi umah kita wutuh ini akhirat pada kaya wadon bendung ditawani emas ke orang gelem yang laki pengen tukuh emas sekarang kalian yang orang gelem sebab bis biasa laki ini ngomong doang ngomong moral akur besar yakum karena wis bengi gini sampai subuh siap teh ya. Enak ya. Doyan ya. Tegar ya. Maning wadon doyan orang mikirin langus ngelele wis kan gimana kan tolong bucah yuk terakhir kula ragam-ragam ngedoa sebelum bilang ngedoa kula kabian ngedoa ning Allah menawi masyarakat gendong lingkungan kedung sedesa ikikabe diangkat derajat ning Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa'ufir lana ma'amata ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa'ufir lana ya wasiyal karami ya Rabbi Mustafa kallil mafasidana wa'afir lana
Sedang iki direkam kita sing nyanyi ana sing ngabui berarti Haji Munawar pindah profesi jadi vokalis. Nasaluka salama wal afiyah wal barakah wal manfa wal mafirah khususun li hadil jamaah fi hadil habla mubarakah masyarakat kampung Bendung desa Kedung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya mujibas sa'ilin lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajikal karima li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salama wal afiyah wal barakah wal manfa wal maghfirah wal hidayah wa ridha minka ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana wa qdi hawajana wa qdi duyunana wa tawil a'marna wa si arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa fir lana dunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa kafir 'anna sayyi'atina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa tawwil a'marana waqtim bi sa'adati ajalana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tausiah agama yang sempat disampaikan oleh guru kita setiap kematan sekarang. Mudah-mudahan apa yang mau disampaikan kita semua, kita bisa memberi, kita bisa